Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ayo hari ini kita bikin cemilan untuk anak-anak kita makan atau ide usaha. Teman-teman mau tahu resepnya? Di sini resep-resepnya. Di sini aku punya ketan 1000 gram atau 1 kilo sudah cuci bersih, 1 biji kelapa parut yang sedang, jangan yang tua, daun pandan ada 6 lembar ya, dan masukkan. Dan ini di sini ada 1000 mili santan. Santan bersama air pandan ya, ini santan kalau pakai kotak punya, pakai 2 kotak atau 3 kotak sudah boleh ya. Ini ketannya kita masukkan. Ini santan pandannya kita masukkan. Kalau kita rebus pandan, berapa lembar? Rebus terus sampai dia benar-benar menyusut airnya, seperti 3 gelas air jadi 2 gelas ya. Jadi dia lebih wangi pandannya. Di sini saya tambahkan garam 1. Saya pakai di sini 2 sendok teh ya. Kalau kurang bisa kita tambahkan lagi. Ini teman-teman tadi gula, tadi garamnya ya, saya tambahkan 1 sendok teh lagi biar terasa gurih-gurih asin gitu ya. Dan di sini kelapanya saya masukkan. Teman-teman, ini kelapa kalau nggak tercampur rata nggak masalah, karena ini saya taruh di freezer ya, masih ada es-esnya gitu ya, masih keras ya, nggak masalah. Ini langsung kita aduk-aduk, mau kukus langsung ya. Oke. Langsung kita kukus selama 30 menit atau 40 menit ya. Ayo teman-teman, ini sudah matang ya. Sudah matang, kita lihat. Kalau sudah matang itu kita lihat aja dari sini. Kita beginiin, sudah nggak ada putihnya ya. Tengahnya udah nggak ada putih, udah lembek semua, udah matang. Nah, ini kita taruh di tumbukan. Selagi panas kita bisa tumbuk ya. Selagi panas kita numbuk lebih gampang. Kalau sudah dingin sudah susah. Nah, seperti ini aja teman-teman, kita tumbuknya. Kelihatan ya, pulen banget. Nah teman-teman, untuk isiannya ini 500 gram ayam piret ya, dan 5 siung bawang putih. Kalau daun jeruknya ini tergantung lah ya, ini saya buangin tulang tengahnya. Ini ayam kita potong-potong, nanti baru kita cincang ya. Cincang di chopper aja, gak punya chopper pakai pisau aja cincang-cincang. Nah ini yang pertama yang kita chopper dulu ini ya, bawang putih sama daun jeruknya kita chopper dulu kasih halus ya. Nah seperti ini langsung kita masukin ayamnya. Ini kita minyak secukupnya ya teman-teman ya, karena udah bawang putihnya sudah di ayam semua, langsung kita masukkan. Ini api belum saya hidupin, kan tadi udah panas ya. Oke, kita langsung hidupin api. Di sini saya kasih gula pasir 2 sendok makan, garam 1 sendok teh, penyedap rasa jamurnya 1 sendok teh. Ini air secukupnya teman-teman. Kita bisa tambahkan 200 ml atau 300 ml. Ini masih kurang agar dia bisa lembut dan enak. Ini saya di sini nggak punya saus tiram. Nggak punya saus tiram, saya pakai apa? Saya pakai kecap agar tidak pucat ya. Kalau punya saus tiram boleh tambahkan saus tiram. Nah ini begini kan tidak pucat ya warnanya. Merica bubuk, saya belum tambahkan merica bubuk. Tambahkan merica bubuk 1 sendok teh. Bagi yang nggak mau makan merica bubuk, boleh di skip ya, karena nggak semua orang yang suka merica bubuk. Tadi kan 200 ml data saya tambahkan ya air ya. Di sini saya tambahkan 100 ml lagi. Kita masak sampai dia jadi nyemek-nyemek ya. Tapi jangan terlalu kering, kok terlalu kering nggak enak. Nah teman-teman, tadi ini rasanya masih kurang asin sedikit, saya tambahkan lagi 1 sendok teh. Soal rasa asin kurang, teman-teman sendiri bisa kasih ya rasanya ya. Nah teman-teman, tadi kurang garam, sekarang kurang manis, saya kasih gula lagi 1 sendok makan ya. Nah teman-teman, ini udah kelihatan ya, airnya udah nggak kelihatan tapi dia masih nyemek-nyemek. Jangan kering sekali ya. Oke, kita angkat. Nah teman-teman, ini udah selesai ya. Mau kita isi dengan ayam yang sudah kita masak tadi. Oke, ini kita ambil dulu. Mau kita pipihkan dulu. Ini kita pipihkan, terpaksa memakai plastik ya. Jangan terlalu tebal. Ini yang sebelah sini
Terpaksa kita ambil sedikit, kita tempel ya. Biar pas seginya ya. Nah, teman-teman, ini kita bikin lagi satu biji sama ya. Teman-teman, ini udah ya. Langsung kita isi ayam ya. Kita ratakan. Nah, ini sudah. Langsung kita ambil ini. Ini kita giling lagi ya. Biar dia nempel sedikit. Nah, ini teman-teman ya, kita waktu mau motong kan biar rata, ini kita ratain dulu. Ini kita bagi dua ya. Kita motong pakai pisau plastik. Kalau misalnya takut lengket, kita olesi dengan minyak lagi. Jadi ini biasanya potongnya itu begini itu. Oke, ini kita bikin semua sampai selesai ya. Kita panggang memakai pan teflon ini, nggak usah kasih minyak-minyak lagi ya, begini aja. Ini agak tebelan. Jadi biasanya mereka kalau jual itu panggang di api arang langsung ya. Langsung di arang ya. Ini kalau di arang api, dia langsung kelihatan hangus-hangus gitu ya. Kalau kita di teflon nggak kelihatan hangus-hangus karena saya pakai api yang kecil. Jangan terlalu besar. Ini nggak usah terlalu rapat naruhnya karena dia satu sama lain bisa lengket ya. Nah, ini saya ada dapat 5 lembar begini. Ini nggak usah dipanggang semua. Ini kita bisa disimpan di kulkas atau di freezer. Sewaktu mau makan baru kita panggang ya. Panggang dengan api kecil, ditutup. Kita harus tutup baru dia bisa matang sempurna ya. Karena ini kan kalau kita taruh di freezer kan keras. Oke, kita bisa jual juga, kita potong atau bentuk lempengan begini, kita tutup begini, masukkan ke kotak. Nah, ini udah kelihatan kering ya. Kita kasih api agak besar sedikit. Nah, teman-teman, ini begini aja ya kita panggangnya. Warnanya begini aja, cantik banget. Nah, teman-teman, yang saya panggang cuma sedikit. Sisanya saya mau simpan ya. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk mendukung terus channel Entanggerang dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Semoga video-video Entanggerang bermanfaat. Terima kasih.